praktekkan bagaimana cara membuka LCD dan mengganti LCD daripada HP Samsung G3. Oke, kita langsung saja. Saja kita buka LCD-nya. Oke. Buka LCD-nya. Di sini G1 dalam keadaan mati LCD-nya. G3 maksudnya. Oke. Sekarang di dalam ini ada tutup soket. Kita buka dulu tutup soketnya. Tutup soketnya kita buka dulu. Oke, ini tutup soketnya. Tutup soketnya. Di sini ada soketnya. Kita buka pakai obeng min aja. Oke. Kita buka sama obeng min. Lalu kita bersihkan lem-lem yang tersisa di sini dengan obeng. Sudah bersih, kita waktunya pengeleman, jangan terlalu banyak, sedang-sedang saja. Lemannya sekarang kita pasang LCD barunya. Oke, kita pasang soket ini ke sini. Sini sudah terpasang. Lalu kita pasang tutup soket. Tutup soketnya kita pasang. Oke. Kita tempelkan langsung LCD-nya yang rata. Lupa subscribe and like ya, biar channel ini bisa terus memberikan berbagi ilmu. Sekarang kita tes. Hidup saudara ya. Ini yang lama. Ini yang lama, rusak, mati LCD-nya. Ganti dengan yang baru. Terima kasih dari saya, Serba. Jangan lupa and subscribe.